I mean, you go to the streets in KL, you can see for yourself. Orang boleh nampak dengan mata sendiri-sendiri mana ada banyak itu orang asing, kerja asing. Menerusi juga tentulah lesen yang mereka perlu lebih daripada orang tempatan, dan ini telah pun disubkan. Dia sub keluar atau subcontract keluar, dan ia adalah satu perniagaan yang bukan kecil. Dan dikira dalam kajian oleh LHDN sampai ke tahap 21% daripada KDNK. Dan sekiranya kita boleh tangkap ataupun pastikan guna ini dapat diserap ke dalam asas pencegahan, tentu ini akan menambah hasil. So apa yang kita alami sekarang ialah satu kerugian besar. So SDM akan mengambil usaha yang lebih intensif supaya kita dapat meluaskan asas pencegahan dan melakoni kegiatan-kegiatan tersebut. Semampun dari segi perundangan-perundangan lain, ini tidak dibenarkan. Tapi dalam sudut mata itu RGM, tidak apa-apa pendapatan yang lebih di tahap yang ditetapkan mesti membayar cukai. Itulah sebabnya macam kes YNDB. Mereka yang terlabit, terbabit dengan skandal YNDB, mereka perlu bayar cukai. Tapi betul salah itu perkara lain yang akan diuruskan di bawah perundangan lain. Tentu perkara ini pun dah dibicarakan dalam mahkamah. Jadi ada sasaran tak yang terletak?